Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi dimanapun berada, semoga kita semua sehat dan tetap semangat berkarya seni. Kali ini saya bersama siswa kelas 10 SMAN 1 Trara untuk pendampingan melakukan pengerjaan tugas seni budaya materi kriya akrilik, dan tentunya sekaligus bersama-sama melakukan kegiatan pembuatan gantungan kunci bahan akrilik. Oke, sebelum mulai proses pembuatannya, terlebih dahulu saya menjelaskan sedikit pemahaman konsep tentang tema praktik hari ini. Yang pertama, saya awali dari deskripsi mengenai gantungan kunci secara umum. Gantungan kunci akrilik adalah gantungan kecil bahan akrilik yang digunakan untuk mengaitkan suatu benda kecil dengan lubang kunci. Gantungan kunci biasanya terbuat dari kombinasi gantungan besi dengan bahan akrilik, logam, plastik, ataupun bahan karet lainnya. Gantungan kunci akrilik biasanya dijadikan souvenir atau oleh-oleh. Bisa juga sebagai alat iklan yang berisi desain logo dan gambar. Sebuah iklan gantungan kunci akan membawa nama bisnis atau informasi, kontak, bahkan logo. Dalam kesatuan gantungan kunci terdapat bahan akrilik, gantungan besi, pengait, dan desain gambar. Akrilik merupakan bahan plastik yang bersifat termoplastis dan transparan. Akrilik adalah semacam plastik yang menyerupai kaca, namun memiliki sifat yang membuatnya lebih unggul daripada kaca. Akrilik itu berupa lembaran plastik yang super keras. Akrilik lebih kuat daripada kaca, sehingga lebih tahan dan tidak pecah, sehingga lebih memungkinkan, lebih aman, dan lebih mudah untuk pembuatan karya seni yang dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan karya-karya seni tertentu. Warnanya yang tidak cepat pudar dan bobotnya yang ringan menjadi keunggulan akrilik hingga menjadi bahan baku barang kerajinan. Akrilik digunakan untuk membuat berbagai produk. Sebuah properti ataupun kerajinan yang unik dari akrilik, kemampuan untuk dibentuk dan juga tidak ada lapisan ataupun serat dalam struktur akrilik. Oke, para siswa-siswi dan pengapresiasi karya seni akrilik, hari ini saya bersama siswa SMAN 1 Trara melakukan tahapan proses pembuatan gantungan kunci akrilik dengan teknik cutting atau memotong dengan menggunakan peralatan gergaji sederhana sehingga membentuk gantungan akrilik persegi atau sesuai dengan keinginan. Begitu juga ada teknik proses untuk pembuatan desain dari kertas yang ditransfer ke media akrilik dengan menggunakan teknik panas press
untuk transfer desain gambar dari kertas ke media akrilik. Untuk lebih jelasnya kegiatan proses pembuatan gantungan kunci tersebut, mari simak bersama dan jangan beranjak kemana-mana sebelum melihat hasil akhir berupa karya gantungan kunci akrilik teknik press panas. Taruh gambar di posisi bagian bawah akrilik ya, ngadep ke atas, bukan seperti ini ya, gambarnya ditutupi ya. Oke, paham ya? Oke, sudah satu aja, tidak usah dibuka yang satunya ini. Nah ini boleh posisi isolasi yang digunakan sebagai perkat pada akriliknya ini tujuannya agar gambar tidak bergeser. Gambar yang sudah ditempelkan dari desainnya ya kertas itu yang ditempelkan di posisi bagian bawah menghadap ke atas. Posisinya ini menutupi ya, bukan terbalik seperti ini. Ya, reposisi dulu pas-pas, baru selanjutnya ditempel ya. Nempelan kertasnya boleh di sisi bagian pinggir area akrilik ya. Mau ambil sebelah kiri atau sebelah kanan atau atas dengan bawah ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ya. Paham ya? Oh iya. Oke. Nah. Oh. Pak guru no. Hah? Ya, temannya rekamin. Nah. Kamu beli aja udah dari atas. Nih, Pak Guru. Guru. Ada 90 itu Pak Guru. Sekarang timernya kita gunakan berapa? Berapa detik? 100 aja ya. Atau 100 aja dah. 100 aja ya. Lalu kurangin. Nah, udah. Oke, sudah set. Nah, aman. Sekarang kita tunggu ya. Oke. Pas 10 ini tuh sampai sudah. Nah, lihat hasilnya coba. Lalu di kertas-kertas putih. Foto. Nah, mana? Lalu di bawah. Udah, ya, udah. Nah, udah, oke, sip. Gimana caranya dimasukin ini, Pak Guru? Taruh. Pak Guru.
kiri belakangnya juga ini sekali yang cap satin. Pak Guru, boleh pulang Pak? Ya, boleh pulang. Ayo, dia pulang. Ayo, di bawah silakan. Boleh. Ya, duluan Pak. Anu dulu, bantu dulu anunya ini. Kita tali bawah. Dengan we potong ya bare. Ini. We kebanyakannya lah. Terlalu we. Mana tuh atasnya? Balik. Yang balik kanan. Ini deh, pedas. Ini mantap. Oh, perdoa sih. Jadi ini mantap. Ini mantap. Ini. Yang kita. Di HP yang. Enggak pegang. Sini sekali. Keliru. Thank you.